Hello, apa khabar semua? Selamat malam. Alright, so hari ni kita akan bermain game, apa nama ni? City Skyline, right? So, City Skyline ni telah di request oleh Aiman. So, terima kasih Aiman kerana ingin menonton apa nama tu, gameplay on City Skyline eh. So basically dia ada new update. So dalam new update ni dia ada macam-macam lah, benda-benda baru kan. So macam kita tengok kat sini, dia ada apa ni, decoration. So kita boleh decorate jalan ke kan, pokok ataupun batu. So siapa-siapa kalau nak bubur batu, bolehlah bubur batu dekat bandar dia kan. Macam tu kan, batu ni kan, ataupun batu ni, tak tahu kenapa nak bubur batu. Jadi macam-macam jenis batu dia. Batu ni besar sikit kan, so boleh bubur kalau nak bubur batu. Alright, so basically City Skyline ni, Bandar Kuat University ni, still berjalan. Tak hancur lagi, tak rugi. Dan juga apa, dah 10 tahun kot kan, 10 tahun after we last play, ataupun 20 tahun. Aku tak ingat yang last video tu kan, yang last video tu aku tak ingat tahun berapa. Tapi sekarang ni dah tahun 2040 lah kan. So basically game dia ni currently, bila dah besar macam ni kan, demand pun tak ada, tak banyak.
apa, so ni je lah kan, kita musnahkan bangunan yang kosong ni, bangunan hantu ni kan, tu je lah kerja kita. So Aiman kata boleh buat apa nama tu, shipyard kan, tapi shipyard tu tak boleh for time being, mungkin lah kat for time being, sebabnya apa nama tu, sebabnya aku tak ada connection, tak ada line, walaupun aku ada air tapi aku tak ada line, ship line tu kan, walaupun aku ada sungai ni kan, ni sungai kan, tapi aku punya kapal tak boleh lalu sini, aku tak boleh buat ship tu walaupun aku dah unlock dia. Tengok ni, ada ship ni kan, ha ni, tapi aku tak boleh tu. Ha, nampak, tak ada route, cannot connect to route. Ha, tak boleh. So tu masalah dia ni, masalah problem dia. Tak boleh nak banner kan, sayang lah. Aduh, tension aku, cuma ni tak boleh aku, sebab ada jambatan ni kan, so kapal tak boleh lalu. Aku tak tahu nak, sini pun tak boleh kan. Ni tasik, so tak ada lagi lah, tak ada kan dia punya shipyard line kan, tak ada. So basically itulah kerja aku. Aku nak tunggu kapal terbang. Kapal terbang ni bila aku achieve 65,000 penduduk. So bila penduduk dah seramai 65,000 orang, so aku boleh buat apa nama tu, kapal terbang airport. And so basically masalah dia sekarang ni jam lah kan, masalah jam, banyak sangat kereta. So bila kereta dah banyak, jalan jam, bomba pun tak sempat datang, tong sampah pun tak dapat collect sampah kan. So masalah itu, masalah lalu lintas ni. Kan, dah nampak tu dia jam ni kat sini kan. Kan aku dah buat lah train kan, kereta api kan. Kita tengok kan, ni dia. Ni, so kita ada train metro. So metro station ni kereta api bawah tanah. Dan tu dia punya line tu, nampak yang hitam tu, yang line hitam tu adalah train bawah tanah lah kan, macam kereta api yang kat dekat Masjid Jamik tu. Lalu bawah tanah. So basically kita punya masalah sekarang resources, kilang-kilang ni semua tak cukup resources lah. Kalau yang warna hijau ni kan, eh, tak apa, nampak tu sangkut kan, polis pun sangkut, dia ada intersection kan, traffic light, so dia tak boleh continue forward. Nampak ni banyaknya polis. Ni lagi jam kan, teruk jam ni, orang mati. Yang gambar tengkorak ni semua orang mati kan ni, so maksudnya banyak orang mati dekat bangunan aku ni kan. Nampak ni, yang ni tu sampah ni, sampah tak kutip. Ni bangunan terbakar, so aku kena demolish kan, kena clear kan. So tu je lah kerja aku kan, main game ni. So basically aku nak try solve problem orang mati ni kan. Orang mati banyak sangat bro, macam tak terurus kan. Aku dah buat banyak dah yang tempat bakar mayat tu kan, rumah bakar mayat tu, tapi still masih lagi ada orang mati banyak. Aduh, banyaknya rumah dah terbengkalai kan, dah lama, kena buang, kena potong, kena robohkan.
So ni je lah bangunan yang paling tinggi. Nampak tu orang mati banyak tengkorak kan. Aduh, tak tahu lah tu orang. Tapi aku baca ni sebab aku tak buat apa nama tu cemetery cukup kan. Sebab aku ingat cemetery tu dia macam landfill tau. Susah nak remove. Kau kena kosongkan dia baru boleh remove. So, bila aku nak buat projek ke, nak expand ni kan, susah. Aku kena tunggu dia kosong baru aku boleh remove dia kan. So aku tak suka nak build cemetery tu. Tapi dia orang kata kena ada cemetery tu kan. Alamak, air tak cukup. Oh, iyalah. Sorry. Okay. So basically bangunan-bangunan yang canggih, unique building yang kita dah buat ni. Stadium. So kita dah ada stadium. Kita ada juga pusat sains. Pusat sains kot. Ha, science center. So, kita ada ni apa ni? Expo Center. Bangunan tinggi ni. High Interest Tower. So, kita juga ada market. Market Pasar Bayang. Macam kat Kelantan tu. Kan? Lepas tu, kita ada Statue of Liberty. Yay. And then, tu je lah. Kan? So kilang ni memang selalu dia cepat apa nama tu kosong. Sentiasa kena bersihkan kawasan kilang ni kan. Kena buat manual kan. Sebab dia banyak. Nampak tu kilang baru tadi aku bersihkan. Dah dia ini keluar balik. So basically apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak kena buat cemetery banyak-banyak kan. Okay, jom kita buat cemetery. Alah, ada apa? Nanti susah kena muatkan. Sikit taman ni ha pindah terus kan. Jadi kita buat ni cemetery. Supaya orang boleh ambil dia orang mati ni kan. So hopefully dapat settle kan masalah orang mati ni lah. Cemetery aku ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cemetery bro. Kan? Usage je 29% je. Tapi still masih lagi banyak orang mati kan. Kalau tak solve je aku tak tahulah. Ah.
Tak boleh letak sini. Tak ada orang mati situ. Kawasan ni yang banyak orang mati ni. Nak je aku letak kat sini kan, tengah-tengah ni kan. Letak kat sini lah kan. Ni tak ada orang mati. Banyaknya kat sini dia tak settle. Aku rasa dia punya ni problem lah. Mana letak? Okay. Sini kau. Boom. Dah malam. So ni okay sikit. Last berapa few days aku main, dia punya grafik tu dia turun. Dia automatically apa, reduce the grafik punya capacity tu. Jadi tak elok gambar dia. Dia jadi kabur. Alah, satu. Mana lagi? Oh, dah malam. Ambil gambar. Oh, baik. Okay, so mari kita ambil gambar. Alright, so waktu malam dia cantik dia kan, compared to waktu siang kan, sebab dia ada lampu-lampu. Itu sekarang bila dah banyak tu dia, dia apa? Dia macam jam kan. Grafik dia tak boleh nak tampung PS4 punya capacity. This. So hopefully dengan membina lebih banyak apa nama kubur, akan selesai masalah apa, masalah mayat-mayat ni kan. Orang mati banyak, tak boleh nak ambil kan. Sebab dia punya function different, dia bukan macam landfill. Kalau landfill boleh tukar dengan yang untuk buat tenaga tu kan. Ini tak boleh tukar. Sebab landfill pun sama juga masalah dia. Landfill tu kena kosongkan baru boleh remove kan, baru boleh gerakkan dia. Kalau tak, susah. Macam kau nak besarkan jalan kan, tak boleh kan. Sebab dia sangkut. Ya, aku tunjuk. Satu. Kecil kan ni, jalan besar. Jalan kecil sebab aku tak boleh remove yang ni. Building is not empty. So aku tak boleh nak remove, tak boleh nak demolish. Aku kena biar kerja lah. Tengok, kosong. Versus in use, kosong. Tapi sini ada orang mati.
Oh, mati. Aku tak faham game ni. Oh, tu. Zoo terbakar. So, ni zoo. Cepat, bomba. Okay. Tapi tak apa. So basically kita tunggu dan lihat sama ada boleh tak di apa selesaikan masalah orang mati ni kan. Mungkin it takes time ke kan? Tak apa. And then yang kita nak ni masalah tong sampah. Ha. Ini makin besar bandar tu makin banyak masalah. Alright. So basically apa yang kita nak buat sekarang adalah mencari apa nama tu industri minyak mining apa pelobongan. So ataupun apa nama tu peladangan kan. So basically apa yang aku nak buat sekarang adalah peladangan dulu. So saya tengok tunggu waktu siang nanti lah. Waktu siang senang nak buat. So daripada time being ni kita apa robohkan dulu bangunan-bangunan lama supaya nampak lebih cantik. Cih, cantik pun. So basically selepas beberapa tahun kan, puluh-puluh tahun main game ni, cik berpuluh-puluh tahun. So bila dah berpuluh-puluh tahun ni, dia punya bangunan dia tukar-tukar lain-lain. Dia akan makin lama makin macam kilang ni kan. Dia dah macam lebih maju sikit lah kilang ni kan. Tak adalah macam ni kan keluar asap kan. Lama-lama dia makin besar kilang ni. Itu dia dengan bangunan. Bangunan pun makin lama makin besar, makin lama makin tinggi. And so ni adalah solar, solar power. Ada satu je sebab dia malam tak berguna. Dan dia guna waktu siang je. Gengar je aku kan. Yalah, malam bila malam power tak cukup. Dia power cukup waktu siang je. Dia tak habis-habis rumah ni. Rumah buruk. Kilang buruk. Eh, banyak tengok. Aku baru bersihkan aja tadi. Kilang buruk lah. Cepat tu. Bakar. Padahal aku dah naik. Kan dah bajet bomba semua kan. So basically aku tak pakai oil plant untuk produce energy. So aku pakai apa nama ni wind turbine. So, lebih mesra alam dan lebih konsisten. Sebab yang oil plant tu selalu dia tak konsisten kan. Kadang kalau supply tak sampai macam minyak tak ada, habis yang kau kan. Macam ni tak ada siapa nak kacau kau. Okay. Di luas bandar ni dah dikembangkan tanah dia. So ni lah area aku yang dah beli kan. So quite huge juga. So sebelah kanan nanti aku akan expand sebelah kanan lah. Sebab aku nak cuba sebelah kanan tu tengok kalau ada kapal boleh masuk ke tak kapal kat situ kan. Kalau tak boleh aku kena buat map lain lah. Okay, so basically requirement processing untuk game ni, grafik ni tinggi. So PS4 aku ni tak boleh nak tampung dia. Aku notice kan bila aku main kadang-kadang lag kan. Kadang-kadang dia apa
dia reduce dia punya grafik tu, quality dia kan kurang, dia jadi macam kabur. Kita tengok kalau macam dekat apa, dalam YouTube kan, tengok channel-channel lain main, cantik bro dia punya tu, yang PC version PC kan, PC punya version memang cantik dia punya grafik dia. Lepas tu dia punya option pun banyak lagi. Yang itu aku rasa full version. Yang PS4 punya version ni dia macam dia tak release semua tau. Dia sikit-sikit dia update, dia update kan. Macam yang PC version dia tu dia boleh, tanah ni pun kau boleh water bro kan. Kau boleh naikkan level of land, turunkan tanah tu, tinggikan jadi bukit ke, jadi gunung ke kan. Ini tak ada. Lepas tu senang sikit aku tengok kalau dia orang main yang PC version dia tu. Macam kau nak buat jalan ni memang senang kalau nak buat curve ke apa kan. Sebab dia pakai mouse. Ini susah pakai controller ni, macam limited sikit lah kau punya movement tu. Tak fluid, tak tak kemas kan. Dia jadi lambat main game. Okay, dah siang. Tengok dia macam kabur kan.